channel Koispedia yang belum jadi paham, ya kan? Ketemu lagi sama aku Dominike, ikutin aja terus, ya kan? Ampun, ini tuh ya panas banget, luas banget, tuh lihat keluas, makanya dijagain sama ini. Pemirsa Koispedia yang ada di rumah yang awam jadi paham. Aku tuh sekarang dapat pelajaran lagi ya, begitu aku datang, aku langsung kaget. Lah, kok ini kayak empang sih? Biasa kan kalau kolom-kolom koi gitu kan kayak yang sebelum-sebelum yang udah pernah tayang kan di rumah, terus ada semennya. Ternyata di sini ada kolam koi yang kayak empang dan luas banget. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikutin aku dari belakang. Tapi stop pemikiran Anda di situ. Luas banget pemirsa. Nah, aku menemui nih am yang punyanya nih, yang punyanya namanya Pak Hendri. Halo, selamat siang. Halo, siang. Pak Hendri. Ya. Ini beneran nih punyanya semua? Iya, alhamdulillah. Enggak ada beberapa orang yang punya sendiri. Kaya raya Anda ya, Pak. Oh, luar biasa Anda ya, Pak. Pak Hendri, ini apa nih nama tempatnya? Ini matpon, matpon untuk pembesaran ikan koi. Oke, nama tempatnya sendiri apa misalnya? Solaris apa? Koi. Solaris. Solaris itu sejarahnya tuh dari apa sih dinamain Solaris? Solaris itu nama dari bisnis keluarga ya. Kita ada bisnis lain nama Solaris, jadi begitu saya buka bisnis koi, saya beri nama Solaris koi. Ini berdirinya sendiri nih, Solaris yang tentang koi ini sendiri nih, yang koi ini berapa lama? Kita start untuk bangun fasilitas semua itu 2016. 2016. Berarti 4 okay. Tahun. 4 tahun. Oke okay lah, udah lebih. Tapi banyak banget ya, Pak. Ini berapa hektar sih luasnya? Untuk matpon 1 hektar lebih sedikit lah. Oh. Ini kan ini udah kayak empang sendiri nih, Pak ya? Ya. Aku tuh ngerasa kok empang bisa kayak ikan lele gitu loh, Pak. Ternyata koi bisa ikan koi di sini ya. Justru habitat alaminya koi ya seperti ini. Oh. Habitat alaminya koi. Aslinya alaminya ya. Dari kayak gini. Apa sih Mas tujuannya itu awalnya tuh kenapa jadi pengen jadi dealer koi gini? Awalnya kita tuh hobi ya, saya tuh secara pribadi hobi koi. Jadi hobi koi, dan pada saat memang saya punya lahan di daerah sini, saya berpikir, oh kalau misalnya saya bikin untuk dealer koi di sini kayaknya enak, karena airnya bagus. Oh ini airnya bagus ya, termasuknya. Di sini airnya banyak dan bagus gitu. Ini ada jenis ikan apa aja nih Pak di sini? Di sini yang banyak sih ya, hampir semua jenis ada, cuma kebetulan yang kita panen hari ini, itu ada asagi, ada kohaku, showa, benigoi, sama hiutsuri. Ya Pak Hendri, alamatnya sendiri di mana nih? Kalau para koispedia yang awam jadi paham, yang ada di rumah pengen beli, ini alamatnya ada di mana? Kita ada di daerah Jalan Cikeas, itu di daerah Sentul City ya. Nanti mungkin bisa cek, nanti alamatnya bakalan kita. Ya. Nanti alamatnya ada di bawah sini nih. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Pokoknya ikutin video kita selanjutnya. Nah, nanti kita akan ikut sama Pak Hendri, ikutin Pak Hendri nih, si pemiliknya. Ke kolam apa, Pak? Ke kolam yang di sini. Iya, apa namanya tuh, Pak? Matpon. Oh, iya matpon. Itu. Matpon. Tuh, kan lu mah nggak kreatif. Yang itu ngejawab. Coba jangan lu cut ya, biar orang tahu lu tuh suka seenak-enaknya. Koispedia, pemirsa Koispedia yang awam jadi paham yang ada di rumah ini nih.
yang menariknya di sini nih namanya kolam matpo nih, kolam lumpur. Aku mau turun ke bawah tau gak sih? Ini untuk pertama kalinya. Oke, kita buka lepas aja ini. Oke. Ini kan cewek semua. Dipisah memang. Iya, emang khusus female. Oh, khusus female. Kalau gitu enggak bisa dicampur ya kalau kayak gini ya. Kalau ada male, kita takutnya spawning atau bertelur di sini. Oh, gitu. Ya. Keren banget. Ini udah berapa tahun sih nih, Pak? Ikannya gede banget. Baru tahun ketiga. Tahun ketiga udah segini ya. Vitaminnya sama kayak yang kolam biasa itu. Sebenarnya sih ada apa ya, nutrisi alami, mineral alami yang kita enggak bisa dapat di kolam konkrit. Nutrisi alami itunya sendiri apa tuh kalau di ini kolam ada lumpur gini? Kayak apa, plankton-plankton kecil, terus mineral-mineral dari tanah. Nah itu kan nggak bisa kita temukan di kolam semen. Iya benar ya Pak ya, kalau ini kan memang alaminya gitu. Oh ya Pak, ini kan biasanya kalau kayak lumpur-lumpur gini tuh kan suka kayak udang, ikan-ikan pasti, kecil-kecil pasti. Itu bermasalah nggak untuk ikan koi gitu digabung gitu? Ini kayak ada gerak-gerak, ada ikan di bawah ini. Gitu. Ada yang gerak-gerak, tapi bukan Anda. Ini ikan. Jangan tegang, stop pemikiran Anda sampai di situ. Oke, di mega kepala di sini ya. Ini nih, kepala di sini nih. Oh, kepala di sini. Pegang nih kepalanya. Heeh, kepala di sini. Iya. Ini sebelah sini. Oh, balik, harus arah berlawanan. Gini. Iya, coba. Tuh. Ayo ambil fotonya yang benar. Aduh. Ambil dong fotonya yang benar, fotografer. Ini pertama kali loh. Harus. Udah nanti di aduh. Wih, gila. Ini berapa kilo sih? Berat banget. Kilo sih ada nih. Enggak, kita jarang nimbang ya. Oh, jarang ya. Saya sih lebih prediksi kita sih 60 cm. Oh, gitu ya. Oh, ada lagi. Tunggu. Ada lagi di bawah. Wih, ini gede banget ini. Ini gede banget ini. Kalau ikan ini nih, ini kan dari Empang nih ya, Om Hendri. Ini dipindahin ke sini nih. Iya, kita ini ada karantin, fasilitas karantina. Jadi ikan baru dari Empang ini, kita karantina dulu sampai kondisinya membaik. Nanti baru siap untuk dulu. Nih, coba kameramen lihat yuk. Ya, ini tempat fasilitas ini ya, fasilitas karantinanya ya. Ya. Silakan dilihat. Jadi ini ikan-ikannya dari Empang dimasukin ke ruangan ini khusus fasilitas karantina gitu ya. Benar sekali. Tujuannya untuk apa nih masuk ke sini? Supaya ikannya bisa kondisinya membaik dulu, karena kan pasti ikan stres ya. Oke. Setelah kita pindahkan itu dia harus penyesuaian dulu dengan kondisi kolam semen agar nanti ke kolam customer sudah kondisinya sudah membaik. Tuh kan kelihatan berbeda loh. Oh iya. Di setelah masuk kolam semen tuh. Oh iya bagus ya. Ternyata kalau tadi kan di Empang itu kan nggak begitu kelihatan karena butek ya, ini bagus nih. Ini berapa nih yang 30 ini? Apanya? Harganya? Apa yang 200? Enggak sampai 200. Nggak sampai 200 yang ini? Ya, di atas 30 ya Pak. Ini di atas 30 ya? Tapi jual yang kecil-kecil juga kan ya, Om Hendri? Iya. Yang kecil-kecil tuh berapaan Om? Ya kita mulai dari top size 10-15 cm itu harga mulai 1 jutaan nih. Yang kecil-kecil 1 juta, ada 2 juta juga? Ada 2 juta, ada 3 juta, ada 5 juta t-shirt, nih, wih bagus banget nih. Ini kisaran berapa nih Om?
200 juta. Ih, kenapa sih coba senter saya sorot-sorot, masa dia enggak berani ngomong berapa, Om? 200 juta ya. Nolnya yang banyak itu ya, pokoknya. Tuh, 200 juta. Tapi keren sih. Coba di zoom kameramen itu bagus banget itu, gede banget juta. Itu, montok ya. Aduh, ikannya montok-montok, maksudnya montok-montok, tapi kameramennya cungkring, gimana ini? Bagus banget ya. Ini 200 juta nih, kisah. Nih, pemirsa. Oh, keren banget. Tuh, bagus ya. Iya. Warnanya juga bagus. Ini berapa warna? 3 berarti nih ya? Ini jenisnya itu Asagi. Asagi itu ini matsuba dan kepalanya itu bersih. Oh gitu ya. Ini memang sioplas ya dan bodinya juga. Kalau jenis Asagi itu memang warnanya ada 3 gini? Iya, dia kayak metalik abu gitu kan bagian atas, bawahnya dia merah. Waduh, pokoknya keren banget. Buruan datang pemirsa Koispedia yang Om jadi paham, datang ke sini tuh. Enggak hanya 200 juta, yang 1 jutaan juga ada, 2 juta, nah, 5 juta, pokoknya jangan bersedih hati. Semuanya ada, jangan bersedih hati, pokoknya udah dijelasin kan, pokoknya keren. Yang awam jadi paham. Oke, sekali lagi bilang awam jadi pahamnya Koispedia ya. Yang awam jadi paham. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dominique mohon undur, mohon kar. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa di like lagi, di komen lagi. Sekecamatan, sekelurahan. Sampai ketemu di video berikutnya Koispedia yang awam jadi paham. Sampai kapan? Ku harus begini, ya kan?